Tes, oke. Hari ini kita akan build keyboard. Gua lupa ganti dashmat sebentar. Oke. Ya, kok sepi. Kayaknya salah deh. Oh, enggak bener. Oke. Oke, entahlah, masa bodoh. Mulai saja. Jadi, hari ini akan ada stream membuat salah satu keyboard yang dibeli atau yang dipesan oleh salah satu customer gue, yaitu Door 65. Dulu gue pernah build, dan sekarang akan gue build lagi. Kebenaran sekarang yang nonton cuma satu orang. Selamat, Anda viewer pertama sepertinya. Oh. Ternyata linknya private. Oke, sip. Oke. Oke, ada viewer sekarang. Hore. Hari ini kita akan build Door 65 keyboard. Ternyata tadi videonya masih private dan belum gua ubah settingannya. Luar biasa ya, kawan-kawan. Oke. Jadi Door 65 hari ini warnanya neon green, asik, cakep ya warnanya ya. Tuh, terus ntar, terus kayak begini. Lalu belakangnya warna matte black. Oke. Lalu untuk switchnya akan menggunakan ini, Akko Matcha Green. Gue dikirimin berapa ya? 45 tambah 25 berapa? 70 piece totalnya. Jadi satu box plus ada kantong kecil. Katanya udah di loop, belum gue cobain, tapi ya ini switchnya. Terus stabilizernya nggak tau pakai apa, tapi ini kayaknya ini screw in. Nggak dikasih tahu sama dia. Dia kasihnya pakai stabilizer apa. Dan hari ini gue bakal pasangin keycap dari Yongkyu Cyberpunk. Asik, gara-gara warnanya mirip tuh. Ya kan? Asik. Oke. Mari kita build. Terus ini depan KBD67 Lite
minggu depan, 2 minggu lagi akan ada video tentang ini. Oke. Okay. Gue lupa cara build keyboard gimana. Oke, okay, gue ingat. Pertama kita keluarin screwdriver dulu, karena harus dibongkar dulu case-nya sebelum kita bisa solder-menyolder. Dari atasnya deh. Aduh. Ini screw-nya pakai M2. Terus dalamnya dipakein spacer 12 mili. Ini M2-nya 5 mili doang. Oke, satu, tuh neon green, dua, duh, ini plate-nya yang susah dilepas. Gimana ya lepasnya? Kayaknya gue harus lepas semua spacer juga deh. Soalnya dia gak mau lepas. Daripada gue ngerusak case. Terus karena ini juga bukan punya gue. Jadi lebih baik tidak merusak. Terus untuk build yang ini, gue nggak bakal masang dioda lagi atau tuning step karena sudah dilakukan sebelum stream mulai. Karena kemarin pas ngerakit sus aja itu lama banget. Jadi lebih baik kayaknya kalau proses nggak penting yang itu dilewatin aja deh. Balik ya? Oh nggak, bener. Otak gue yang kebalik. Nah, asik. Spacernya ada yang lepas, ada yang nggak lepas. Oke. Okay. Ini plate stainlessnya agak itu ya, agak kotor bawah. Nggak agak sih, emang bawahnya cukup scuff. Cuman bagian atasnya polished, mengkilap, asik kelihatan. Oke. Okay. Kita singkirin dulu. Jadi ini PCB-nya, kalau ada yang lupa, ada ocean. Dan bagian bawahnya ada tulisan door 65. Terus untuk headernya juga udah gue pasang. Jadi ntar tinggal solder pro micronya. Ini pro micronya. Ngadepnya ke bawah. Tapi sebelum itu, kita pasang dulu switchnya dan plate-nya. So, kalau misalnya nggak dipasang dulu, nanti nggak bisa dirakit. Bisa sih dirakit, cuman ntar hasilnya bakal berantakan. Ini kan plate-nya sekarang agak kotor nih. Bakal gue bersihin nanti. Abis selesai ngerakit. Soalnya kalau gue bersihin sekarang nanti bakal kotor lagi. Jadi kayak agak percuma dan agak nggak guna gimana gitu. Ini switch-nya keras juga ya. Ngegigit ke plate-nya. Terus nih kemarin katanya dia pengennya 125 semuanya. Ini ya. Ya ini harus terus 625, terus sebelah kanannya kemarin 1,5 dia bilang sih. Satu setengah yang mana ya? Oh yang ini. Terus kan ini switchnya, ini nih plate mount, bukan PCB mount. Siang Johannes. Jadi agak susah gitu, soalnya dia nggak ngegigit ke PCB-nya, jadi harus kayak ditahan-tahan gitu. Tapi nggak sih, ini yang penting di beberapa spot dulu kita pasangin, giliran dia udah dipasang, nanti dia harusnya nggak bakal kemana-mana lagi. Pin switch atas port jangan lupa dilipet, iya Rip. Nanti bakal dilipet dikit, soalnya biarin dia nggak nabrak sama bagian atasnya. Oke, udah kepasang semua. Ntar switch-nya ini dilipet. Lipet dulu aja deh.
Bentar, nggak bisa. Gue kalau melipat harus dilepas dulu. Switch puller. Bentar. Kok hilang ya? Kantong ajaib keyboard gue hilang. Oh enggak, ini dia. Oke. Ini adalah cabutan switch. Ups, terbang. Ya sudah, ntar diambil. Sebelum kita lipat switchnya, kita solder dulu aja deh. Biarin dia nggak kemana-mana dulu. Makanya kita nyalain solder dulu. Sambil tunggu solder panas. Ini, gue mau ngomongin KBD67 Lite dulu. Ini barang cukup unik nih. Kebenaran unit gue, kalau lo pencet spacebar-nya, kayak lagi ngetik gitu, spacebar-nya tuh bakal, apa, kayak vibrate dikit gitu. Gak ngerti gimana caranya dan gak ngerti kenapa, tapi ya realitanya di unit gue kayak gitu. Pas lo pencet, jadi dia kayak bakal geter gitu, dan geternya gak kelihatan, kayak harus dirasain gitu. Buat yang baru join, ini keycap-nya. Cyberpunk, tapi ini keycap gue sih, dia katanya mau pakai keycap lain, tapi kebenaran gue ada yang warnanya cocok sama ini. Jadi nanti akan dibuild pakai keycap itu, terus untuk switchnya pakai Akko punya, yang Akko Matcha. Dia itu linear, nggak tahu berapa gram, kayaknya mirip-mirip sama Cherry Red harusnya. Ini yang exploded kah? Iya betul, ini yang exploded, yang ini aja deh, tunjukin tuh. Yang bottom row-nya kayak gini. Kepisah 0,25 unit dari alphas-nya. Timahnya disiapkan dulu. Soldernya udah panas, kita bersihin dulu. Udah bersih. Oke, kita bisa mulai solder di pojokannya dulu. Karena yang ini bukan PCB mount, jadi kayak pas lo nyolder harus ditekan dulu biarin dia nempel sama beneran nempel terus nggak miring. So kalau lo nggak gituin, ntar dia bakal miring nggak jelas gitu. Terus baru join jadi bagusin. Yang penting udah nempel dulu lah. Terus ini kiri bawah juga, ini apa sih? Escape ya, kiri bawah juga nih. Ups. Gua salah solder. Wrong hole. Nah, itu udah selesai. Lalu yang kanan bawah, arrow key-nya dulu di solder. Jadi panasin dulu lah, gak apa-apa. Tungguin dingin, oke. Dia harusnya udah nempel, terus nempelnya udah baik, nggak ada isu, nggak ada masalah, nggak bermasalah gimana-gimana. Sebentar. Oke. Udah sama tuh rata, soalnya udah disolder dulu, terus dia nggak bisa dilepaskan tuh. Bisa sih, yang bagian sini masih belum gue solder nih, pojok sini, soalnya gue baru inget, buat yang bagian situ, kakinya itu harus dibengkokin sedikit. Dia harus dibengkokin, biarin dia bisa nempel sama... bukan nempel, biarin dia masih bisa flush duduknya, si Pro Micro-nya. Soalnya kayak kemarin yang ku punya itu, dia punya Pro Micro kan agak miring dikit tuh. Beli keyboardnya di mana mas? Keyboardnya bikin sendiri? Enggak sih, gue nyuruh orang yang bikinin. Gak nyuruh sih, minta sih. Terus dia bikinin. Itu Akko Matcha ya? Iya, ini Akko Matcha. Switch linear Akko. Pabriknya dari KTT. Atau Content.
harusnya dia masuk ke Otemu hot swap socket juga deh ini switch, tapi nggak tahu, gue masih belum bisa confirm soalnya keyboard Otemu hot swap gue lagi nggak di sini semua. Aw, oke, sudah selesai semua ituannya. Kita sekarang bisa pasang switch. Ya, tapi buat memastikan, bentar, gue pastiin ukuran keycapnya benar dulu deh. Satu koma lima, 125. Ini kayak salah ya, ini salah nih. Satu dua lima, asik. Ya, nggak kelihatan. Ya, kayak gini nih. Bottom row-nya nanti bakal kayak gini. 125, 125, 125, 625, 15, 15. Nggak motong sapi di stream. Nggak, kebeneran nggak motong sapi di stream, os. Karena sapi mahal. Kalau mau kambing, boleh. Oke. Keyboard itu dibuang dulu. Kita pasang switch. Oh, BTW. Bentar. Sebelum gua commit, lebih baik stabilizer-nya kita cek dulu deh. Soalnya kemarin pas gua cek sih udah oke, cuman just in case. Ini apaan? Ini aja gak apa. Nih, suaranya nih. Kedengeran gak ya? Oke, ini untuk stabilizer spacebar. Terus ini buat shift-nya. Oke. Kebenaran stabilizer aman. Ini di spacebar, bentar, gue cek pakai spacebar yang kemarin gue pakai buat tuning. Oke, spacebarnya benar, mantap. Oke, spacebar gue barusan jatuh, nggak apa-apa. Oke, bisa lanjut masang switch, karena masang switch itu proses yang paling asik. Kalau misalnya keyboardnya benar, kalau misalnya keyboardnya nggak benar, masang switch nggak enak. Contoh yang masang switch nggak enak adalah ini, KB67 Lite. Pas kemarin gue rakit, dia itu masang switchnya kayak agak-agak nggak jelas gimana gitu. Oh, BTW belum unboxing nih. Akko Matcha Green, dibuka packagingnya, cakep ya. Ada tulisan Akko, warna ungu. Terus dibuka lagi. Ada tray-nya lagi. Plastic waste banget, cuman kayak keren lah. Tapi ini switch super murah, jadi gue agak bingung gitu. Oke. Okay. Sekarang kita cabutin satu persatu. Switch-nya warna hijau. Sebenarnya lucu sih, cuman jujur gue gak suka sama housing kayak gini nih. Ya, kamera nggak fokus. Ya, intinya housing kayak gini, yang sampingnya kayak housing Otemu atau Kyle, bukanya nggak enak. Meskipun ada switch openernya, cuman kayak tetap aja gue kurang suka. Tapi mungkin kedepannya gue bakal nge-build pakai KTT Sea Salt atau yang apa grapefruit ya, merah ya. Soalnya warnanya lucu dan gue pengen ngebikin keyboard dengan casing, keycap, dan apa namanya, casing, keycap, sama switch yang color matching. Jadi kalau kalian buka keycapnya, warnanya masih cakep. Mungkin nggak tahu deh warna apa, kayaknya pink atau merah kali ke depannya, nggak tahu. Gue masih agak bingung juga mau bikin kayak gimana. Tapi sementara kita kerjain project ini dulu.
Si Salt matchnya sama Belafonte. Iya, Os, tapi duit gue nggak cukup buat Belafonte. Duit gue cukupnya buat Yongkyu. Makanya coba cari yang nggak kelon. Atau cocoknya buat Taihao. Buat GMK belum ada duitnya. Ada sih, tapi ya gue sih ogah ya nungguin barang setahun baru nyampe, satu setengah tahun baru nyampe. Oke, okay. Dia nggak masuk, ntar pinnya miring. Oke, okay. Tada, sudah kepasang semua. Karena kita solder deh. Pastiin dulu, pastiin pin switchnya ada semua, jangan sampai ada bengkok. Soalnya kalau ada bengkok, terus dari solder, gue nggak bisa nggak ada solder, soalnya gue masih belum beli pump. Oke, okay, udah bersih. Ini agak bengkok. Ya ya, agak bengkok dikit yang itu ya. Tapi nggak apa, tidak masalah karena masih bisa disolder dan masih bisa keep contact. Halo bang Otani, iya. KS 3 Black pakai WOB. Ntar rip, itu buat yang apa? Aduh, buat project yang kita nggak boleh omongin dulu kecuali orang dalam. Nanti itu kitingnya kita pakein apa? KS 3 Silent Black aja, biar yang warnanya cocok. Gateron clear sama buat kubi apa puding. Keycap puding sebenarnya ada. Aduh, gue sebenarnya pengen sih punya keyboard yang pakai keycap puding. Nanti deh ya, bikin 60% RGB lucu-lucu gitu. Tapi kemungkinan besar nggak gue pakai sih. Silau keyboard RGB. Tapi enak sih keyboard RGB. Jadi kalau malam-malam lagi sendirian gitu, ada yang nemenin, keyboardnya nggak bikin mata sakit, kan asik. Kenapa ya? Oh, kurang timah dong. Karena ini buat client, jadi untuk hasil soldernya akan gue bikin bagus-bagus bentuknya. Kalau buat diri sendiri dan keyboard inian, gue agak ogah ngebikin kuncupnya bagus-bagus. Siapa tuh? Itu BKBOB, mau susboard dong. Mau susboard, ada susboard. Nanti ya, tergantung DHL nyampenya kapan. Terus nanti baru mulai dijual yang in stock. Harganya masih affordable. Masalahnya Pro Micro sekarang lagi agak mahal. Jadi kayak semoga masih aman dan gak apa-apa. Wah, ini tipnya udah agak kotor. Bentar, bersihin dulu tipnya. Lihat tuh, kotor banget yang ini nih. Dia punya apa namanya? Hasil flux-nya yang gosong. Wait, kok pakai kertas? Jadi gini nih. Ini kan panas. Ini kan ntar, ini kayaknya settingannya salah deh. Jadi gini nih. Jadi pakai obengnya deh. Jadi ini kan tip nih. Tip kan harusnya kan bersih kan tuh. Nah, giliran dia udah hitam, lo bisa bersihin pakai kertas. Jadi lo kakak gua tuh dia jurusan elektro. Dari dulu banget dia ngasih tahu gue kalau gue mau bersihin cara murahnya adalah pakai kertas. Nah, kertas A4 biasa gini atau apapun yang standar lah, berapa sih normal 80 GSM ya.
Nih kalian cuma tinggal tusuk doang tuh. Nah tuh, tusuk kan keluar tuh asap dikit tuh. Nah ntar tipnya jadi bersih. Kalau dari yang kayak hitam-hitam gitu, ntar tipnya ini bakal jadi bening lagi. Cuman gara-gara barusan masih seger, gue bakar sama kertas, dia bisa jadi agak kotor. Itu salah satu teknik yang DIY banget dan budget banget. Dan so far, berapa ya? Gue main keyboard dari tahun berapa sih? 2018? Enggak, 17. Dari 2017 gue pakai teknik kayak gitu. Atau 16, ya itulah. Sudah sekian lama gue pakai teknik gituan. Gue kurang suka yang pakai foam sama air tuh yang dicocol-cocol gitu, itu gue kurang suka. Makanya gue dari dulu pakai kertas. Terus kalau pakai yang apa namanya, yang kayak apa sih, yang coil-coil gitu tuh, yang pakai brush gitu, gue kurang suka karena itu mahal dan jujur gue nggak punya tempat buat nyimpen gituan. Jadi ya gue menggunakan sesuatu yang dapat digunakan dengan mudah dan accessible untuk semua orang dan budget friendly. Karena tidak ada orang yang bakal ngeliat soldering setup gue juga, jadi gue kayak ya udahlah bodo amat gitu, nggak ada yang peduli juga. Kan yang penting bersih kan. Nah, brush tip cleaner ya, ada beberapa yang udah include sama set, tapi beberapa enggak. Kayak gue punya soldering iron, dia tuh cuma pakai yang foam sama air itu tuh. Nah, yang foam sama air, gue nggak suka aja, kayak dia nggak gitu bersih, nggak bersih ini. Nih, lihat nih. Ini tip nih, kan ada bekas timah nih di pojok sini, sama ini ada bekas gosongan, bekas flux. Kalau gue kayak begini, ada tipnya bersih lagi. Iniannya apa, bekasnya nempel di sini. Tapi kalian harus hati-hati. Kalau misalnya nggak hati-hati, nanti tangannya kebakar. Gue udah pernah juga kayak begitu. Ini definitely bukan cara yang aman, tapi it works. Terus kayak nggak makan tempat, jadi gue senang. Ntar ini switch-nya agak mencong ya. Kalau pakai sabut gitu apa nggak bisa bersih tapi bisa bersih, cuman masalahnya gini loh, makan tempat sama mahal lagi. Terus kalau kertas ya ini kertas buat abis nulis resi, jadi kayak ya udahlah bodo amat gitu. Kalau busa plus air ya kalau busa doang ya emang kurang bersih sama effort lagi gitu. Lu masa kalau mau nyolder lu harus nuang dulu, kan males gitu. Sabut besi ngerusak solder tipnya. Tapi lu ngerusak solder tip nggak apa-apa sih. Jujur gua nggak peduli. Soalnya solder tip agak mahal juga, terus kayak udahlah. Justru gue lebih demen pakai solder tip yang udah agak tua, soalnya dia bisa lebih gampang apa namanya, timahnya lebih gampang nempel ke PCB dan dan kayak kabel-kabel gitu, dibanding dia nempel sama tipnya. Kalau apa tip yang bersih dia kayak gampang banget nempel sama tipnya, dan pas lu nyolder yang ada lu cuma kayak sebel doang. Ini kenapa solder apa? Ini kenapa timahnya kagak nempel ke PCB atau kabel atau yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak ya cukup menyebalkan kadang-kadang. Oke. Ini belum. Ya ini belum.
Tinggal row paling atas ya. Iya, tinggal paling atas nih, dikit lagi. Tuh kan, cepet kan, rakit keyboard. Berapa lama nih gue live? Itu tadi, bang, buat tutor solder keyboard. Iya, nanti ya. Ntar ya, nyolder keyboard ntar ya, tutorialnya ya. Jujur, ngebikin tutorial agak susah, soalnya kalau lu salah agak malu gitu. Jadi kayak lu harus yakin dan harus bisa menyampaikan dengan baik gitu. Soalnya kan kalau live kan lu kalau misalnya salah ada yang koreksi, lu bisa korek statement lu atau lu bisa argue. Atau kalau misalnya apa namanya? Gak bikin tutorial kan kalau lu salah enggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau lu bikin tutorial terus ada yang salah, ntar ada yang ngebacotin kan ya. Ya, ya gitu deh. Tipnya kepanasan, bentar. Pantes, tadi gue set 400 derajat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lebih cepat, lebih baik guys. Gak juga sih. Bahaya sih kalau suhu tinggi terus lu gak sering nyolder pakai suhu tinggi. Udah ya nyoldernya? Iya, udah. Cepet banget. Bentar, tunggu. Tada, udah selesai. Kalau lead free. Lead free itu artinya gak ada lead. Lead tuh apa? PB. Gak ada PB, gak ada point blank. Kayak siapa tuh bikin tutorial tapi salah. Itu mah bukan tutorial, dia bikin guide. Cara apa, gimana sih? Nah, cara ngebeli keyboard. Bentar, ini Pro Micro. Mana sih? Oh, lupa. Ini Pro Micro, gue harus pakein electrical tape biarin dia itu nggak short. Soalnya bagian yang ada komponennya, dia bakal nempel sama PCB. Sebentar. Taruh sini. Mana ya? Electrical tape. Oh, itu dia. Ah. Sudah ketemu. Asik. Asik, asik. Tidak jadi hilang. Nah, ini dia. Terus sekarang ya hilang guntingnya gue. Nggak apa-apa, nggak ada gunting, gue punya cutter. Au. Kepotong jarinya. Au. Udah dua kali kena guys hari ini. Ini stream double kah? Enggak, Mac. Ini stream satu doang. Sebentar. Baru gue mau bilang hati-hati jari. Hahaha. Yes. Nggak apa-apa, dari kemarin gue masak juga jari gue kepotong berkali-kali. Kok Doors 65 Anda milking ya? Ini nggak milking, ini ada orang yang pengen di-build keyboardnya, jadi gue live aja. Terus kan kebenaran gitu, ada orang mau di-build keyboardnya, terus gue live, terus dapat konten gitu. Kemarin sih rencana padahal pengen ngebikin ini, KBD 67 Lite, tapi, aduh, lampunya. Tapi
Jujur aja, gue udah penasaran dan gak sabar buat build. Jadi gue kebenaran nge-build duluan KBR-67 Lite-nya. Jadi ya sudah. Nah, udah dipakein electrical tape bagian komponennya. Biarin dia gak short pas nempel sama PCB. Asik. Tuh, oke. Balikin cutter, balikin cutting mat karena itu besar. Dan kita akan solder Pro Micro. Gimana ya? Jauhan gini aja deh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Okay. John Jost next guest iCafe. Enggak, Os. John Mac mah susah. Orangnya gaya. Diajak collab nggak pernah mau. Tiap kali ngasih ide collab, akhirnya dia kerjainnya sendiri. Terus kayak gue mager gitu sama dia. Biasa, tukang menolak rezeki mah. Susah. Nggak rata, Rip. Masih tetap. Dia kena sama apa head USB-nya. Kalau mau harus dipotong switch-nya, pin-nya. Dan kalau motong pin, gue kayaknya harus dapat ACC dari owner-nya. Jadi jangan deh. Udah kan itu? Udah. Solder Pro Micro biasa gampang kok guys. Ini aja gara-gara nggak kelihatan kejauhan. Kayak gue harus beli mikroskop deh biar gampang. Tuh. Ini pakai Pro Micro baru, nyoldernya enak banget. Dari kemarin kan gue build pakai Pro Micro bekas terus tuh. Nyoldernya setengah mati, antara dia nempel-nempel ke samping atau kalau nggak dia nggak nempel sama sekali. Dah, selesai. Hadah, belum diajak sudah baper. Ya sudah kalau tidak mau. Lah kemarin itu kan lu sempat nge-PM gue apa? Yang di multi chat lu sempat ngebilang ke gue sama Oscar, ayo kita collab. Tapi akhirnya lu kagak jadi, Mac. Ntar kita buka VIA dulu. Ini firmware-nya udah di-flash by the way. Biarin cepet ngerjainnya. Oke, okay, we are setting up device door 65. Asik. Oke, okay, kita test switch-nya ya. Oke. Okay. Row paling atas kebaca semua. Caps lock nyala. Oke, okay, S nggak kebaca, entah kenapa. Kayaknya gue lupa solder. Kebaca, oke. Okay. Windows kebaca, left control, alt, spacebar, atau FN, arrow key, ini juga nggak kebaca. Oke, okay, ini nggak kebaca, sama itu. Oke, okay, berarti tadi S sama arrow ya. Tebakan gue masih belum gue solder nih. S mana sih? Ya, S. Diodanya belum gue solder. Kalau arrow key tadi yang mana ya? Itu... arrow yang ini kenapa nggak ke-detect? Bentar. Oke, itu udah. Yang ini, ding. Why kamu tidak terdetek? Kabel. Kalau lagi nge-flash keyboard, nggak masuk ke bootloader, gimana ngatasinnya? Jujur, gue nggak tahu. Soalnya gue juga nggak jago sama nge-flash bootloader segala.
Guys, ini stream kayaknya gagal deh. Micro USB-nya lepas. Aduh, kenapa lepas? Tuh, lihat tuh, kepalanya buntung. Asik kan? Yeah, begitulah. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Kita pasang keycap-nya biarin cakep. Terus ntar gue rework lagi abis sudah. Eh, abis gue beli Pro Micro baru. Pro Micro di kurban. Ya, os. Kecewa gue. Gue nggak tahu curse dari mana ini. Gacha Pro Micro, iya. Udah mahal, terus rusak lagi. Ya, bodo amat lah. Gelap. Ntar. Iron gue matiin. Berarti gue harus beli Pro Micro sama desoldering pump lagi. Pump gue masih belum beli lagi, jadi ya, gue harus beli lagi. Oke lah. Oke. Gue mau ngasih tahu cara masang bottom gimana. Jadi bottomnya kan ini nih, pakai tiga gini. Terus gue pakai gue pakai yang kayak begini nih. Ini jadi 5 mili. Ini jadi 5 mili atau 4 mili plus ini nggak tahu berapa mili lagi. Jadi. Ini agak kotor, bentar. Oke, bodo amat. Nggak apa-apa, ntar gue cari. Jadi ininya nggak mau dilepas sekarang. Tunggu, ini ya 15.4, iya, yang gue kirim ke lu juga kemarin tuh, Rip. Gue lupa berapa mili. Oke. Terus sekarang dia malah nyangkut dalam sini, bentar. Oke. Ini dipasang lagi deh sebelum gue pasang fit ke casingnya. Jadi tuh, ini kan cuma pakai spacer, terus diganjel tuh pakai M2 tuh. Nih dimasukin dulu, diurutin, biarin pas ituannya, asik. Lalu kita taruh nih di bawah sini nih, di align juga. Ini ada bolong-bolongannya tuh. Tuh, ntar dia bakal muncul tuh di atas dikit. Nah ini kita, ntar tunggu, salah, harusnya gue nggak pasang ini dulu. Ini harus terakhir nih. Ada, ini stream scuff banget dan gagal banget. Pro mikronya lepas palanya dong. Aduh. Aduh. Gua sangat kecewa sama Pro Micro. Kenapa Pro Micro micro USB-nya gampang lepas? Ini Pro Micro yang kepalanya lepas keberapa kalinya ya? 4 mungkin atau 5 dari berapa belas doang yang gua pernah pakai. Jadi ya cukup bagus ya angkanya ya.
Jadi apa dia punya nut ditahan di belakangnya dulu. Terus dia punya spacer, kita baru dorong dulu ke bagian belakangnya ini. Tapi dia kenapa nggak mau nempel? Nah, nempel nih. Solusi magnetic cable. Ya, itu salah satu solusi. Cuman, ya kenapa gue nggak beli magnetic cable ya? Ya, cuman ini kan klien punya, bukan gue punya pribadi. Kalau gue punya pribadi, ya gue pakai kabel magnetiknya nggak apa-apa. Tapi ya, ya sudah lah, entahlah, bodo amat. Ntar beli lagi deh Pro Micro-nya. Tadi udah gue check out belum ya Pro Micro? Nah, intinya kayak gini nih. Tuh. Terus dipasang deh di bawah sini. Au. Terus ini juga nih dipasang ke bawah sini. Nggak kelihatan ya? Nah, terus jadi deh bottom-nya tuh. Ada apa? Aduh, ada edge-nya tuh. Nggak edge-nya, nggak ada apa namanya, ada angle-nya. Terus kita duh, gua agak nyesek bikinnya bentar. Aduh, lawak banget parah. Ini Pro Micro nih baru 2 kali loh gue colokin loh. Pertama pas kemarin tuh nge-flash kayak berapa ya? Seminggu lalu. Terus hari ini baru sekali lagi gue colokin. Cuma buat nge-build, buat mastiin tadi key-nya nyala semua. Terus dia punya USB langsung lepas gitu. Gue, aduh. Ntar deh ya, kalau misalnya itu bisa diselamatkan, akan gue selamatkan. Siapa tahu bisa buat bikin sasboard atau keyboard lainnya. Tapi ya iya, gue agak nyesek dan agak sedih. Mungkin nanti gue bakal pakai daughterboard aja kali itu. Gue langsung solder ke dia punya jalur, dibikin bolongan terus di solder ke jalurnya langsung aja. Jadi untuk urutan, layar paling bawah kan 3 mili nih, terus tambahin ini yang spacer 3 mili yang ada bolong ini, spacer yang apa iniannya bolong yang 3 mili juga, baru yang 2 mili. Soalnya kalau lu pakai 2 mili dulu, ntar kelihatannya agak jelek, lebih cakep kalau 3 mili dulu. Biasanya keangkat dulu baru lepas. Iya, Rip. Ini dilepas kali udah goodbye. Udah tokonya gue kasih bintang 5 lagi. Harusnya gue kasih bintang 1 aja itu toko. Jual Pro Micro sampah. Bang, kalau mau custom juga gimana ya? Kalau mau custom juga bisa, tergantung mau custom kayak gimana. Kalau kayak custom gini, ini beli jadi. Cuma tinggal colokin switch sama keycap doang. Kalau kayak gini, ini lo ngedesain PCB, desain layout dulu. Cuman, gue cuma bantu di desain layout sama case sih. PCB si Arif yang kerjain. Oke, kita pasang barang scuff ini. 100 ribu. Nggak sih, 80 ribu. Dua susboard, marginal poor man. Nggak bisa gitu. Susboard kan cuma 12 key. Kalau lu pakai dua cuma 24 key. 24 key itu kagak nyampe. Alphas doang kagak itu loh. Alphabet kan 28. John Mac gimana sih? Matematikanya nggak lulus ya pas SD. Udah. Tuh, ini gue berharap sebenarnya ini bakal kelar gitu hari ini. Klien gue juga udah gue kasih tahu harusnya minggu ini udah selesai gitu. Kan harusnya gitu ya. Tapi ternyata alfabet 28 ya. Maklum guys, maklum. Full custom bisa nggak bang? Ini full custom nih jatuhnya nih, door 65 ini full custom. Ini kotor bodo amat ya, nggak bakal dipakai juga. Ntar di
rebuild dulu baru gue bersihin. Capek gue ngebersihin sekarang, kagak guna. Full custom kalau bisa bang? Enggak, kalau desain PCB gue nggak bisa. Level gue belum bisa sampai ngedesain PCB, soalnya jujur gue agak malas belajarnya. Desain PCB soalnya cukup sulit ya buat belajar awal-awalnya. Gue lebih baik keluarin duitnya aja langsung daripada gue keluarin duit buat belajar bikin PCB. Kayak skillnya di kehidupan gue kemungkinan besar nggak kepake gitu, jadi kayak ya udahlah. Kalau ngerakit keyboard kan ngerakit-rakit ginian kan kayak Lego gitu, jadi gue bisa senang-senang aja. Nyolder berguna banget di kehidupan sehari-hari, tapi kalau misalnya bikin PCB, line of work gue nggak perlu bikin PCB. Kalau bikin organ mungkin oke deh, tapi kalau bikin PCB nggak ada gunanya. Pemalas, ya Yuan, ya pemalas, tau kok. Kamu juga pemalas. Duh, gue masih agak nyesek gitu. Rusak loh, kepalanya lepas gitu, aduh. Alfabet Arab 28, nah Oscar, terima kasih telah membantu gue, Os. Nanti gue akan PayPal lo duit, sip. 0,01 USD. Oke, kita pasang keycap ya di keyboard yang nggak bakal bisa berfungsi ini. Oke. Nggak, sumpah gue sakit hati gitu loh. Aduh. Lo bikin keyboard sih pasti dulu ada aja copot palanya. Aduh, enggak, tapi gimana ya ngejelasin ya gue. Aduh, enggak lo, masalah enggak, masalahnya gue nggak ngerti aja kenapa lo harus copot gitu lo. Dari sekian banyak yang bisa terjadi gitu. Kalau misalnya switchnya shattering, santai lah, gampang. Misalnya gue salah nyolder, nggak apa-apa deh. Nggak, ini loh masalahnya yang rusak Pro Micro-nya. Terus udah tahu sendiri Pro Micro sekarang harganya lagi tinggi gitu. Kayaknya ini memang petanda gue nggak boleh dapet duit kali. Sakit hati loh kayak gini mah. Ini keycap set BTW nggak ada 1,5, jadi kita pakai 1,25 aja ya di sini. Meskipun jelek tapi nggak apa-apa deh. Gua nggak mau komplain lagi. Gua terima apa adanya aja sekarang. Udah sakit hati. Ini apa? Kontrol. Num 8 punk apaan coba? BTW ini keycap set agak susah loh ngelihatnya. Buat membedakan huruf-hurufnya. Duh. Ini keycap pasangnya kebalik lagi. Bentar. Bener loh. Iya, kan minus sebelum plus. Ini apa? 0. Iya 0. ZXCV. F5 bukan, insert nggak pakai, red arrow. Ini apaan ya? Oh, ntar deh, S2234. Ini O kayaknya, ntar. F6 bukan, 0, N nggak pakai, bintang kayaknya nggak deh.
Duh, Q-W-E-R-T-Y U-I-O. Ini kayaknya sebelah sini deh. Lima, enam, tujuh. Ini apaan? O, E. Hah? O, tiga. Astaga, gue kira E loh ini. Hei, itu yang sebelah kanan spacebar salah ukuran. Kan gue udah bilang, os, ini kagak ada ukuran 1.5. Daripada gue masukin keycap warna lain. Ini apa? 4. F, G, H. Titik 2, 6, 2, N. Nah, ini pipe. Escape. Tab. 9, nah ini C nih, Z, X, C. Ternyata punya keycap tray enak ya. Nggak pakai keycap tray agak nggak enak. Ini sebelah sini. Ini apa ya? Q, W, E. Ini kebalik nih. W, eh, Q, W, E, R, T, Y, U, I. Iya, yeah, bener kan? Yeah. Ini membingungkan banget sih fontnya. D, F, G, H, J, K. Ini apa? Kok beda? Ini 0 ya? Oh, ini. Lah. Beli JTK, Jo. Ada, Yuan, JTK. Tapi nggak di keyboard ini. JTK di keyboard daily driver gue. Tapi, iya, gue masih baru ganti JTK lagi sih. Kemarin gue pakai DCS. Nih, JTK nih. JTK yang super tua. Suaranya enak. Saya suka. Teksturnya juga saya suka. Suka sekali sama teksturnya. To shift. Nih, ini 5 kayak S. Agak membingungkan. Oh, JTK Tray. Gue ada JTK Tray, tapi kemarin dibeli sama temen gue. Terus kayak, jadi gue ya udah nggak apa-apa. Lumayan, duit dari Tray bisa buat beli kopi. Hah, oke, sekarang kita nyari. Keycap yang kurang tuh dari sini mana aja nih? Karena, oh, ini Q, bukan O, astaga. Ini M. B, N, apa, ya kan, B, N, M, ya, B, N, M. Page down, bukan. Ini, aduh, ini kayak E, loh, tapi 3, itu. Ini 4. F12, A. U, G, H, J ya, berarti J yang nggak ada. Mana J? Ini 1. 6. 0, O, F1, F4. Oh, ini dia J. 3 nih, 3 nggak ada. Ada. Gua aja yang buta. Ini, tambahin 1 deh. Nggak tahu itu harusnya apaan. Kayaknya itu harusnya pipe 1U deh, tapi gua nggak ada. Ini top layernya frosted ya. Iya, ini top layer frosted, bawahnya pakai hijau yang neon. Dan tada. Ada deh keyboard yang nggak bisa dipakai karena Pro Micro-nya rusak.
BTW ini spacebar-nya jelek, ganti dulu ya bentar. Dia miring, jadi rattle. Oke, spacebar yang bener dulu nih, warna putih ini nih. Aduh. Wire-nya perlu lepas gitu. Aduh. Nah, wire-nya udah nggak lepas lagi. Fontnya ngajak ribut. Lu juga ngajak ribut, Yuan. Sini, ribut. Gelut, gas. Oke, bentar. Gue nggak bisa nampilin typing test, soalnya ini keyboard mati. Jadi, tes suara aja ya. Bentar. Suaranya cukup clacky, bisa dibilang sangat clacky, dan nggak tahu kayaknya dari switchnya deh, nggak gitu berisik sih suaranya sih, not bad, cuman kayak agak clacky aja, nggak agak sih, ini clacky banget sih, bisa jadi dari platen juga dan keycapnya, tapi lumayan oke sih, gue cukup oke. Oh, dari switch emang clacky, iya. Ini not bad at all sih sebenarnya, kayak switch-nya juga lumayan enak sih ini dipakai. Tetap lebih enak yang di sini. Tapi ini pakai apa ya? Pakai banana split. Cuman ini buat 3000 ya atau buat 4000 per switch di loop. Ini kayak pakai 205 dia. Nggak gitu tebel. Ini oke lah, not bad. Ini switch pakai ini nih. Akko Matcha Green. Akko Mid. Solo Mid or Fit. Gua nggak tahu cara ngomongnya gimana. Bukan player Dota Gun. Tapi ya. Ya. Jadi ini stream super scuff gara-gara pro micronya buntung, dia putus. Yuk, kamera fokus dong. Nah, jadi nggak bisa dipakai guys, luar biasa ya kawan-kawan. Dari keyboardnya sendiri kalian bisa lihat tuh buntung, bentar, buntung, nggak ada kepalanya, nggak bisa colokin kepala. Jadi ini kakinya belum gue potong, ntar kalau udah selesai bakal gue potong. Semoga minggu ini udah selesai sih, gue bakal disolder lagi ntar, pro micronya doang sih. Terus ngomong-ngomong, ini revisi kedua case-nya nih, jadi dia lebih tight dibandingin yang dulu. Ini potongannya lebih pas gitu dibandingin yang kemarin. Meskipun depannya masih agak nggak beneran sama persis sama pro micronya ukurannya, cuman daripada kayak nyari masalah dan ada kayak nabrak gitu, mendingan gue kasih tolerance lebih 1 milian dikit lah ini, nggak nyampe 2 mili nih, segini. Terus ini sisanya udah bisa dibilang bedanya cuma setengah mili sampai 1 mili sih ini. Dan ya, stream hari ini super scuff, gue cukup bahagia dengan stream ini, karena gue harus ngeluarin duit lagi untuk Pro Micro, dan harus disolder lagi. Dan disolder Pro Micro tanpa disoldering pump yang bagus agak susah, jadi gue harus beli disoldering pump lagi. Jadi ya, terima kasih Dor65 sudah membuat hari saya makin buruk. Tapi ya, untuk keyboardnya, switchnya oke, feelnya oke. Saya cukup senang dengan keyboard ini.
Tapi dia clacky banget, tapi udahlah nggak apa-apa. Kayaknya ntar dia mau pakein keycapnya aku yang ASA deh. Scuff semakin door. Iya, ini door, beneran door. Pro Micro-nya door nih. Yang beneran door sebenarnya N Pro 2 gue. Kemarin tuh gue colokin baterai terus meledak. Jadi ya, selamat. Anda telah menonton gue stream ke berapa ini? Ketiga kalinya. Udah merusak satu Pro Micro. Nanti kalau udah dua kali rusak Pro Micro, gue bakal tambahin counter di mana ya? Di pojok sebelah sini. Amounts of Pro Micros destroyed. Titik dua berapa? ya, tapi ya, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Gue merusak barang gue. Enggak, bukan barang gue. Gue merusak barang orang lain. Bukan barang orang lain, calon barang orang lain. Makanya gue harus disolder dulu, terus gue solder ulang Pro Micro yang baru, baru bisa gue kirimin barangnya. Ya, terima kasih sudah nonton sampai sini. Gue sudah cukup stres, dan bye-bye.